niat banget nih kita makan. Mau coba, yuk, mau coba. Sob, kita coba makan dulu ya. Cobain ya. Ayo coba, kita coba. Lagi kalau posisinya disesuaikan lebih enak lagi. I'm so far from home, you ain't call my phone, but I'm not alone, it's just me in my game. Good morning, aku masih ada di The Sun Haven Ubud. Dan hari ini aku mau melakukan aktivitas shooting gym, foto-foto, dan juga ke waterfall. Pokoknya ikutin terus keseruan aku. Dan sekarang saat ini aku mau ke kamarnya Berlin dan Gita Nanda, terus siapa lagi, dia Krisna Bali. So tunggu sambil breakfast juga guys. Kok sedikit gerimis ya, gelap kolam ikan guys. So aku mau ke kamarnya Berlin dulu, kalau gak dikunci. Sepertinya dikunci. Oh, enggak dikunci. Las. Good morning. Bangun, breakfast ready. Mandi. Bye. Mandi. Udah bangun guys. Biarin. Biar mandi dia. Nanti kita lihat lagi. Kalau belum bangun, kita siram. Dan sekarang aku ke kamarnya Gita dan dia. Guys, mereka udah siap-siap. Hai, selamat pagi sayang ya. Selamat pagi. Aduh, pagi. Setengah banget ya ini. Gerabak everyday. Gerabak everyday sayang. Aku udah cantik, gak kayak kemarin. Digerebeknya pas lagi pucet banget. Soalnya kemarin habis. Gak bercanda. Dan inilah breakfastnya Rainbow Girls, babe. Lihat nih. Lihatnya udah lapar gitu guys. Tuh. Nasi goreng Indonesia banget. Tuh. Aduh, ada roti-rotian, makanan bule gitu loh. Jusnya segar banget, warna-warni, ada hijau, ada orange. Tuh, warnanya orange maksudnya nih. Papaya, dan ini ada watermelon. Iya, selamat makan. Nanti dulu ya. Aku nunggu Berlin, nunggu semuanya kumpul. Nanti kita makan bareng-bareng. Pokoknya ikutin terus keseruan. Moi Vandaria dan teman kita Rainbow Girl. Oke, tuh gitu loh katanya. Selamat pagi. Hoi yummy. Ini adalah breakfast sehat. Jadi sebelum aku dan teman-teman bakal nge-gym, karena di The Sun Haven ini juga ada fasilitas fitness, gym, berenang juga kan ada poolnya juga.
kita sarapan dulu yang sehat-sehat. Tuh Karen Bugles kan warna-warni, ini adalah pepaya. Aku punya pantun guys. Apa tuh? Buah pepaya, buah leci. Cakep. Gua yang bergaya, lu kok benci? Iya. Makan. Selamat makan. Apa? Talan dulu. Sampai ketemu di tempat gym ya. Ya, dah. So guys, ini dia tempat gym kita hari ini. Hah? Jadi tertarik. Jungkat. Woi. Patah ntar lo. Ya ampun, berasa bocah kalian. Beratan lu. Enggak ol. Angkat. Enggak, berarti beratan. Beratan dia, guys. Ini tempat gym kita, guys. Angkat. Iya. Yeah. Enggak. 60 kilo. Masak, Beb. Ini tempat gym kita hari ini, guys. Tuh, jungkat-jungke. Ini. Nah, itu apa namanya? Nah ini guys yang aku suka, tapi basah apaan? Woi! Iya sudah. Olahraga tuh harus senyum sayang, jangan cemberut ya. Tuh harus happy supaya capeknya nggak berasa. Ayo lagi. Capek. Udahlah. Guys, olahraga beneran nih, bukan kaleng-kaleng. Biar seksi, biar olahraga sambil liatin pemandangan yang di depan. Ada sawah. Nih, kamu bisa kenceng banget ya. Guys. Baru selesai syuting buat gym dan kita siap-siap lanjut ke waterfall. Waterfall apa? Manu. Dari namanya gue udah cantik, penasaran waterfallnya secantik apa? Pasti secantik Rainbow Girl. Kita let's go, kita siap-siap dulu. So guys, kita Rainbow Girl. Tadaaa. Udah ada di lobby The Sun Haven Ubud. Dan kita mau menuju ke waterfall The Sun yang ada di sini guys. Dan juga kita mau diantarin sama mobilnya dari The Sun Heaven. Ikutin terus keseruan kita Rainbow Girls. Kita gitu loh. Petok gak mau kalah. Petok. You call my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets. Guys, kita udah ada di Manu Abe Waterfall. Iya. Yuk, langsung jalan aja. Trackingnya ke situ. Baru pertama kalinya kita semua ke sini ya. Baru pertama udah jalan naik kan guys? Iya. Jangan jalannya nggak begitu terjal. Udah naik banget. Lelah dari kemarin soalnya nih. Rasa artis. Guys, tahu gak? Nggak. Ini yang merahin di depan itu ada 15 orang. Pihak hotel, dari tim kita masing-masing, dari YouTube, Instagram. Pokoknya guys, update, seru banget. Semua update.
di follow Instagram Rainbow Girl Bali, kalian bakal lihat activity kita. Yo. Jangan lupa di subscribe YouTube kita masing-masing. Iya. Benar ya. Kita Nanda. Ya Krisna Bali. Berlin Bintang. Yeay. Rainbow Girl. Kita gitu. Semangat ya. Guys, udah sampai di Manuaba Waterfall. Jadi kesini tuh tiketnya cuman donasi guys, seikhlasnya ya. Dan ada Barbie di sini. Ini belum sampai ya, kita bakal turun sekitar 5 menit lagi. So, ya udah olahraga sekalian. Kita jalan dulu ya, silakan syuting dulu. Kita jalan dulu. Lumayan guys. Tapi di sini asri banget dan juga kita dulu aku mau buka deh. Panas banget. So guys, ini aku udah harus hati-hati licin. Wow guys, tempatnya gila. Gila. Wow. Cantik sekali. Oh, licin. Licin. Gita udah di depan. Semangat dong. Mikir naiknya, guys. Mikir naiknya. Ya, hati jatuh. Tiga menit lagi sampai, guys. Sampai ketemu di bawah. Ikutin terus biar lihat pemandangannya. Yuhu. Dan kita juga diantarin kakak-kakaknya dari The Sunhaven Villa. Yuk duluan kak. Thank you udah diantarin dong. Yuhu. Wow, ada ini. Tuh. Ada ikannya guys. Ada ikannya. Kayaknya sih. Putri duyungnya. Mana putri duyung? Kakinya nggak ada. Kakinya nggak ada. Duh. Suara airnya udah terdengar guys. Wow, di sini juga banyak banget makanan-makanan kampung gitu guys, makanan hutan. Aku tahu loh makanan hutan. Nanti aku kasih tahu kalau lihat ya. Wow, udah terdengar air terjunnya. Nih guys, aku lihat makanan. Guys, aku lihat makanan hutan. Aku kasih tahu ya. Ini lihat, gak apa-apa. Nah, ini tuh enak sekali, guys. Kalau di kampung aku makan ini nih di hutan. Kalau main ke hutan, jangan khawatir kalau ada aku gak akan kelaparan. Lanjut, ayo. Itu Gita Nanda guys. Siapa sih yang gak kenal dia guys? Iya kan, siapa yang gak tahu? Ini udah nyampe. Weh, udah nyampe. Guys, jadi kita tuh sembahyang dulu, disembahyangin dulu guys. Bawa canang biar kita selamat, kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Ubud juga nggak kalah seru sama yang lainnya. Punya waterfall juga sayang. Ya ampun, iya. Baru tahu. Kakaknya mau sembahyang dulu, setelah itu kita aktivitas. Silakan tuh. Silakan. Main di sini boleh saya ikut? Mau sembahyang dulu. Kalau main jangan. Hey, kameramen gemrut nih. So guys, ternyata di Ubud itu ada waterfall Manuabe yang gila cantik banget guys. Lihat nih, ayo lihat. Apinya jauh. Wow. Gak bisa kalau aku guys.
terjunnya itu banyak embun. Jadi aku gak bisa menghasilkan gambar yang bagus, guys. Ya, segitu buktinya, guys. Dan mungkin segitu dulu ya. Pokoknya ikutin terus keseruan aku. Dan juga aku paling sebisa mungkin aku akan bikin video buat kalian yang bagus. Kalau di depan sana masih ada embun-embun, guys, jadi susah. Gita juga bingung. Gak semangat, guys. Airnya gede banget. Airnya gede. Jadi gak semangat. Di kamera juga embun, jadi gak bisa, guys. Ya, pokoknya seadanya aja, guys. Buram jadinya fotonya kayaknya. Iya, buram. Jadi, ya... A few moments later. Guys, airnya gede banget. Ada embun-embun gitu. Jadi kita cuma foto-foto sedikit dan nanti dan kita pulang ke hotel, lanjut lagi foto-foto di sana. Bebas lah, ada foto-foto, relax-relax, ada yang makan. Pokoknya kita check out hari ini. Jalan dulu ya, sampai ketemu di hotel. 1 hour later. Thank you buat The Sun Heaven yang udah kasih kita staycation ala Sultan di Ubud. Ini teman-teman aku Loren Bogel, gimana guys pengalaman kalian? Wow, keren luar biasa. Ya, kita udah jalan-jalan, kita udah liburan, berenang-berenang manja, cantik pokoknya. Keren banget, Ubud emang beda. Stop lagi. Buat teman-teman yang mau staycation kayak aku, jangan lupa kepoin dan follow The Sun Heaven. Thank you so much yang udah nontonin aku. See you next video. Bye. Bye.